Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini di Weekend Motovlog ya cuy. Hari ini hari Sabtu, Sabtu sore menuju malam minggu ya guys ya. Posisi gue di Bintaro ini guys. Bersama si gesek gue, anjay gesek gue kotor parah cuy. Anjay. Tapi gue sekarang pakai apa nih namanya? Buntut ya kan? Buntut si geseknya guys, buntut ikan. Biar gak nyiprat-nyiprat. Karena sekarang tuh kan lagi musimnya hujan, jadinya gue pasang aja guys daripada harus pakai mantel biar gak nyipret kan ribet gitu kan, jadinya gue pasang dulu kayak gini guys penampakannya. Ini gue belum gue cuci-cuci anjir, gila kotor parah cuy, malah di sininya apa tuh keluar kayak becek-becek. Canda guys, itu cairan-cairan rem anjay, cairan-cairan rem. Ya begini aja lah guys ya penampakan motor gue anjay, bener-bener motor kuli ya guys ya, bukan buat motor San Mori lagi. Dua-duanya deng, San Mori sama kuli guys, buat harian dan San Mori juga. BTW gue pengen ngasih tau ke kalian, gue agak sedih sih karena kemarin-kemarin tuh gue dapet surat cinta guys. Kita lihat dulu ya guys ya gimana. Tara, surat cinta guys. Gila, gue dapet kayak gini lagi guys. Gue terakhir tuh dapet tahun 2022 di BSD ya guys ya, SIM sama SNK gue. Nah, kali ini gue dapet di daerah Cikupa. Anjir, kena tilang cok. Pasal 25 ayat 1 guys. Gue ngambil tuh Selasa tanggal 19 bulan 12, 19 Desember ya guys ya. Cuman gue ngambilnya ini agak jauh anjir ke pengadilannya. Kayaknya kita ngomong-ngomong kayak gini sambil jalan aja ya guys ya. Biar enak ya kan. Kalau bacot di sini tuh kurang enak guys. Ya udah kita sambil jalan aja guys. Jangan sampai hilang ini yang penting. Tinggal 2000. Please adsense. Anjay please adsense. Skuy kita gaskan jalan ya guys ya. Anjay gesek cok. Gesek udah 2 orang lewat. Tapi warnanya merah, biru gak ada. CB anjay 3 batang 45.8. kita starter guys, baru aja ganti oli guys. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah before the red guys. BTW sorry banget kalau misalkan hasil video itu kurang pas ya guys ya, karena gua baru aja pindah helm dari helm kayak TK2R ke TTC guys. Nah ini gua sekarang pakai helm TTC ya kan, mudah-mudahan sih view-nya tuh bagus ya guys ya. Kalau nggak bagus ya udah tonton aja guys. Soalnya kayak helm TTC ini kayak terlalu condong banget ke depan ya, jadinya tuh gue kayak menurut gue nggak bakal kena tangan gue, nggak tahu juga sih gue. Ya gue kayak sejajar aja sih, kayak orang maksudnya postur tubuh gue pas bawa motor sama kepala gue kayak biasa aja sih, kayak yang biasanya gitu, dan gue gak tau hasilnya gimana. Mudah-mudahan sih oke, okay. Macet banget anjay, kita salah slip guys. anjay salah slip cuy, bisa bahaya banget tuh jajan. Oh ya, BTW gimana kabar kalian guys? Apakah sehat selalu? Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya ya guys ya. Amin. Pokoknya terima kasih yang udah nonton, like, comment, subscribe. Mie gacuan guys. Selamat jalan. Belum pernah gue makan. Katanya pedes. Emang pedesnya semana sih? Udah mendung lagi aja guys, jangan hujan ya Allah, soalnya kita mau jalan-jalan guys. Mumpung gue Sabtunya tuh libur ya kan, besok minggu masuk sih gue, masuk kerja, cuman siangan guys. Kerjaan gue tuh di Telkom Cikupa ya guys ya, masuk malam, siangan, salah guys, masuk malam gue. Parah guys, untuk pakai gesek guys, satu sulit guys. Wuh.
Gila Lendro, selap selip aja. Boleh gak sih? Kalau ada jalan gak apa-apa ya. Anjay, kalau ada jalan, kalau ada space buat salip gak apa-apa. Cuman membahayakan sih guys. Takutnya tuh mobilnya tuh beramarah. Kan mobilnya beramarah. Mobilnya tuh kesel sama kita, nanti dia kayak disempitin gitu tuh, dikekatanin gitu. Gua waktu itu pernah kayak gua mau nyalip nih, tiba-tiba mobilnya kesel sama gua, langsung dikekatanin gitu. Anjir, gua langsung refleks cuy. Mau tau blok macam apa ini guys, masih merah lanjut jalan. Gak apa-apa ya guys ya, yang penting selamat. Yang penting selamat, jangan ditiru guys. Oke guys, lanjut lagi ya guys ya. Kenapa gue ditilang gitu kan? Pasti kalian udah tahu lah ya penyebabnya apa. Karena motor gue tidak standar guys. Motor gue tuh spion gak ada, kenapa motornya bacot, racing ya kan. Ya udah tuh, awalnya gue kena, oh enggak. Jadi tuh gue kenanya di daerah Cikupa ya guys ya, di dekat Citra Raya situ. Nah pas gue lewat di Citra, pas yang ada pos polisi pertama tuh aman, gue gak ditilang ya kan, gue langsung lewat tuh aman. Nah posisi kerjaan gue kan di Telkom Cikupa ya, nah itu posisinya depan banget kantor polisi guys. Jadinya tuh gue pas puter balik ada polisi kan, mau gak mau tuh jalannya macet, jadi jalannya tuh kecil anjir, jalannya kecil macet. Nah gue kayak agak ragu lewat gak lewat ya, aduh ada polisi lagi. Nah abis itu gue kayak ya udahlah lewat aja pelan-pelan. Makanya suruh minggir anjir gue. Pas suruh minggir gue kayak mau cabut kan ya, mau kabur gitu kan. Cuman gue agak ngeri anjir, gue udah nyalain motor tuh. Waktu itu ditanya apa namanya, surat-suratnya kan. Permisi pak, selamat pagi gitu kan. Terus boleh lihat surat-suratnya, bapak menggunakan knalpot brong, berisik gitu kan. Ya udah tuh kan, jadinya gue nggak mau, ya udahlah kasih aja surat-suratnya. Macet cok, sabar dulu. Nah kalau macet gini setengah kopling guys. Ini dipencet remnya ya, rem kanan, rem pakai tuh kerentangan. Nah ini setengah kopling biar nggak turun. Bisa rem kaki atau enggak rem tangan guys. Kalau jalan tinggal gas dulu, pas kopling pelan-pelan. Jadi kayak ada gas sedikit dulu, abis itu pas kopling pelan-pelan. Macet banget ya malam minggu aja, orang-orang pada kemana ini. Oke lanjut lagi ya kan ya, pas diberhentiin kan tuh gue langsung kasih surat-suratnya. Sebelum gue kasih surat-suratnya kan, ya udah kayak mau cabut tuh, gue udah starter motornya lagi. Cuman ya udah di samping gue lagi polisinya anjir, ya udah dah mau gak mau gue kasih aja surat-surat gue. Nah pas gue kasih surat-suratnya ya udah deh ditilang gue anjay. Nah buat kalian yang belum pernah ditilang, misalkan kalian ditilang bingung harus ngapain aja ke depannya. Misalkan kalian ditilang nih motor kalian, terus surat-surat kalian lengkap, SIM sama STNK kalian ada. Biasanya nanti bakalan diambil tuh antara SIM atau ke STNK sama polisinya buat ditilang, buat disita gitu. Nah nanti kalian milih antara salah satu itu kan. Misalkan SIM kayak gua. Nah pas SIM itu udah, jadi nanti paling kalian cuma suruh tanda tangan di kertas biru itu kan. Terlalu macet anjir. Nah nanti kalian bakal tulis, bukan nulis sih, biasanya yang nulis nama tuh polisinya. Nah nanti kalian cuma tanda tangan aja di kertas biru itu. Dan nanti kalian pastiin, misalkan kalian bingung ngambilnya di mana, nanti tanya lagi ke polisinya. Jadi ini saya ngambil di jaksa mana pak? Anjay. Biasanya gitu, nanti kalian tanya. Jadi ini saya ngambil di pengadilan mana pak? Gitu. Misalkan kalian bingung kayak ketilang di mana gitu, di kota mana, nanti kalian tanya gitu. Kan kayak gue ditilang di Cikupa. Nah ngambilnya itu di Kejaksaan Tiga Raksa guys, pengadilan. Waktu itu gue nggak tahu kan ya, anjir mana jauh banget gitu kan. Ya udah kan gue tanya aja ngambil di mana pak, di Tiga Raksa ya, hari Selasa tanggal 19 gitu. Ya udah. Nah misalkan kalau kalian nggak mau jauh-jauh ngambil, ya saran gue kayak langsung subuhin aja sih duit. Cuman kan gue ngeri juga kan, gue sempat gue tanya pak, saya rumah saya jauh, terus saya ngambilnya bingung karena kerjaan gitu. Jauh pak, gimana kalau saya di sini aja pak?
Cuman pas gue nanya gitu tetap gak bisa, jadi gak mau polisinya. Ya udah deh, mau gak mau gue langsung deh. Bukan langsung sih, mau gak mau gue tunggu tanggal 19 buat ke alun-alun Tiga Raksa. Nah setelah tanggal 19 tuh ntar kalian datang kan ke Kejaksaan Tiga Raksa. Nanti kan banyak gedung-gedung, bilang aja nanti ke satpam atau orang sekitar buat bayar denda gitu, denda tilangan. Jadi ntar di jaksa itu nggak ada pengadilan kayak yang di TV-TV gitu ya. Jadi kalian datang tuh cuma buat bayar denda doang anjir, bayar tilangannya gitu guys. Biasanya sih tahu gue kalau SIM itu kemarin di BSD gue 130.000 guys. Malam minggu anjir macet banget. Gak usah panik kalau ditilang ya guys ya. Tapi yang namanya ketemu Izo-Izo itu selalu panik aja. Izo-Izo. Iya cuy, gue udah ditilang nih ya kan. Gue masih pakai nomor tracing gitu kan. Masih panik aja. Padahal kalau udah ditilang tuh kayak ya udah gitu. Gak bakal ditilang lagi guys. Gak tahu akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget guys razia. Soalnya mau pemilu sama akhir tahun ya guys ya, Desember. Jujur sih gue pengen gue standarin ini motor, cuman gue kayak kurang seneng liatnya gitu guys. Kalau standar tuh suaranya kayak nggak ada satu, kayak ngantuk kan. Dan kedua kayak tenaganya tuh kurang anjir kalau pakai knalpot standar. Soalnya gue udah pernah tuh pakai knalpot standar, tarikannya kayak berat ketimbang pakai knalpot racing. Knalpot racing tuh kayak lebih ada tenaganya, ngeplong gitu lah. Soalnya kan kalau standar tuh aliran apa saringan udaranya beda sama leheran racing. Udah mendung cuy. BTW ini gue jadi pengen ke Pancoran ya guys ya, lewat jalan mana nih namanya, Cilandak ya. Pengen ke Pancoran, ke rumah cewek gue guys. Rumah cewek gue soalnya di Pancoran guys, jadi mau ketemu di sana. Mau malam mingguan niatnya, cuman kalau nggak hujan ya. Kemudian sih nggak hujan guys. Lagi bensin satu batang, enjoy enjoy. Gue isi bensin berapa kemarin, 25, itu pun juga bolak-balik Jakarta, Tangerang Selatan, Monas. Wajar sih, soalnya kena macet anjir. Kalau kena macet sih kayaknya mana-mana aja dah. Ini buat kalian kalau yang pertama kali ditilang, jangan sedih ya guys ya, jangan takut. Kecuali kalian lengkap surat-suratnya ya. Cuman kalau kalian nggak lengkap surat-suratnya, biasa sih nanti motornya disita. Dan nanti kalau kalian masih umurnya di bawah 20 ya, apa berapa ya, mungkin disuruh manggil orang tua guys. Kalau nggak, apa ya, biasanya sih nanti suruh telepon orang tua. Kalau nggak ya siapa punya kendaraan ambil bawa BPKB-nya gitu guys. Kalau surat-suratnya nggak lengkap ya itu ngeri guys, takutnya dibilang motor bodong. Gua atur sip lag-nya di RPM 5000 tuh kedip-kedip kan. Udah kayak lampu odong-odong anjir. Ntar tinggal di rumah gampang sih. 438.5 guys. Wajah 5. Cepet juga ya ke Jakarta ya. Gue dari Bintaro tuh jam berapa? Jam 4-an guys, setengah 4. Setengah 4 ya, jam 4 itulah. Gua tuh kalau Jakarta rata-rata sejam jir. Jarak kayak sampai 2 jam. Bisa sih 2 jam kalau macet parah. Kalau lancar kayak gini sih enak aman.
kalau yang kenal mau tracing ya, biar ada suara-suaranya gitu kan. Kalau standar ngantuk, cuma minusnya motor gue kan dipakai buat kerja. Ya emang lagi apa saja sih tempat kerjaan gue tuh depan kantor pos polisi. Oke guys, cukup sampai di sini video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya cuy. Makasih banyak kalau udah ada yang nonton. Bye-bye.